Oke, ini dia teman-teman. Tinggal kita rakit ya. Penampakannya seperti ini. Ini dia isi. Halo sahabat reviewer semuanya, jumpa lagi dengan saya di Simlo TV. Oke, di depan kalian ini ada sebuah kiriman skimmer dari Om Fahri. Terima kasih banget Om Fahri, saya nggak nyangka banget bakal ada kiriman skimmer. Jadi ceritanya gini teman-teman ya, waktu itu saya sedang di rumah pelanggan dan sedang review tools atau alat-alat yang ada di pelanggan saya. Salah satunya adalah skimmer punyanya Om Fahri ini. Saya dua kali beli skimmer ini dan hasilnya memang bagus teman-teman. Meskipun DIY tapi kualitasnya pabrikan, joss banget. Buihnya itu kecil-kecil, is pokoknya like pabrikan lah. Rekom banget buat kalian yang nyari skimmer murah tapi berkualitas. Harganya untuk yang kemarin itu untuk 500 liter ya, itu kisaran 600.000 teman-teman. Jadi ini sangat worth it banget. Rekom banget buat kalian yang nyari skimmer murah tapi berkualitas seperti pabrikan ya. Nama skimmernya adalah Aquaholic ya, dari Om Fahri. Om Fahri ini dari Bekasi teman-teman ya. Jadi ini saya sekarang dapat kiriman dari Om Fahri. Lihat nih, gede banget ya, sampai nutupi kamera. Ini katanya Om Fahri sih kapasitasnya untuk 1500 liter. Jadi nanti saya unboxing dulu, kemudian besok akan kita praktikan dipasang di akuarium untuk fish only ya. Kebetulan kan saya juga punya akuarium untuk fish only dagangan. Itu akuariumnya kisaran 1,5 meter dan untuk sump filternya juga 1 meter. Juga bisa saya pasang di akuarium yang koral sih. Yang koral itu 1,5 meter dan 1,5 meter, jadi ada 3 meter. Kemudian untuk sump filternya juga 3 meter, jadi ini juga bisa saya pasang di situ ya. Yang jelas kita unboxing dulu ya. Sebenarnya ini juga datangnya sudah kisaran 1 minggu yang lalu ya, tapi baru sempat saya buka hari ini, soalnya saya ada kesibukan teman-teman. Kemarin tuh ada expo gitu ya, expo selama 3 hari, jadi saya nggak pulang selama 3 hari. Dan ini baru saya unboxing sekarang. Yuk sekarang kita unboxing bersama ya. Yuk sekarang kita unboxing skimmernya ya. Boxnya gede banget teman-teman ya. Jadi ini memang saya nggak nyangka aja sih, padahal cuma review ya ecek-ecek gitu, tapi Om Fahri kok sampai ngirim skimmernya misalnya. Ya memang resep itu nggak bisa disangka ya. Dalamnya sudah kelihatan ya. Kita buka lagi yang sebagian ini. Pokoknya buat kalian yang nyari skimmer murah tapi kualitas yang murahan, kalian bisa cek di deskripsi ya. Wah ini teman-teman, untuk dalamnya sudah kelihatan ya, seperti ini. Ini dia dalamnya. Dalamnya sepaket ada untuk pompa ya. Waduh, pompanya ini Sakai Pro kapasitas 2500 liter ya. Waduh, gede banget ini. Waduh, ini skimmernya bakal joss banget ini. Nah, ini sisinya ya. Nanti akan segera kita rakit. Dan ini dia penampakan skimmer utamanya.
tabungnya ya. Ini tabungnya. Juga ada di paketnya ini ya, untuk pengatur buihnya atau udara, pengatur udaranya. Dan ini apa ya, ini apa, belum kita buka ya, segera kita buka biar tahu dalamnya apa. Paketnya aman banget ya, pokoknya paketnya sampai dengan selamat hari. Dan juga buat teman-teman yang mau order, nggak usah ragu lagi karena pengirimannya sangat aman, safe banget. Ini juga dalam paketnya masih dikasih busa ya, jadi sangat aman. Kalau ini teman-teman, busanya tebal banget, jadi meskipun paketnya besar atau berat, aman banget. Yuk sekarang kita buka isinya dan segera dirakit ya. Yuk kita buka isi paketnya. Untuk yang ini apa ya, tebal banget teman-teman untuk busanya, jadi sangat aman ya. Nggak usah ragu-ragu lah kalian kalau misalkan mau order, nanti akan saya kirimkan atau cantumkan linknya di deskripsi ya. Wah, gak nyangka banget saya dapat kiriman skimmer. Wah, ini dia teman-teman. Ini untuk tabung atas ya, untuk pembuangan. Nah, ini ada logonya aquaholic.id. Kalian bisa dapatkan di Tokopedia atau di Shopee ya nanti. Linknya saya akan segera saya cantumkan di link deskripsi. Ini tutupnya, tutupnya lupa ya, tutupnya di atas ini. Kemudian ini kita buka untuk paket selanjutnya, isinya apa ini? Ini memang benar-benar untuk 1500 liter ya. Wah, ini saringannya ya, bubble-nya ini. Oke. Next, sekarang tabungnya kita buka ya. Ini tabungnya. Tenang teman-teman, untuk paket skimmer ini dan skimmer yang lain di produknya Om Fahri itu semuanya sudah melalui VC ya, atau quality control. Jadi kalian nggak usah ragu lagi, pasti barangnya jos banget deh. Karena sudah kok susah ya, tebel banget soalnya ini, jadi susah bukanya. Tuh kan, bubble-nya tebel teman-teman, jadi kalau pakai cutter biasa gini susah. Ini dia tabung utamanya ya. Wih, gede banget lah. Ini ya, wow, ini tabungnya teman-teman, gede, kapasitas 1500 liter. Ini harusnya live ya, cuma karena sekarang sudah malam jadi saya nggak live. Oke, ini dia teman-teman. Tinggal kita rakit ya. Penampakannya seperti ini. Ini dia isi paketnya teman-teman ya. Di antaranya ada tabung utama dan ini pembuangan. Kemudian ini untuk bubble-nya. Ini rahasia perusahaan ini ya. Kemudian ini mesin utamanya atau head pump-nya atau pH-nya ya. Kapasitas 2500 liter. Wah, gede banget pokoknya. Tabungnya gede, gak nyangka saya men bakal ada kiriman dari Om Fahri. Tak kira bercanda loh, ternyata Om Fahri itu ngirim beneran. Padahal saya kan cuma review iseng sih ya, bukan iseng, memang
apa yang saya kerjakan di akuarium teman-teman itu saya review. Dan kebetulan saya juga beli skimmer di Om Fahri ini. Om Fahri ya, ketik aja nanti di Tokopedia atau di Shopee aquaholic.id pasti keluar. Skimmer murah tapi nggak murahan. Oke, untuk rakitnya kita lanjut besok ya, sama pasangnya sekalian. Karena ini sudah malam teman-teman. Jadi kita lanjut besok. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih banget aquaholic.id dan Om Fahri dari Bekasi. Skimmernya sangat bagus banget dan sangat bermanfaat bagi saya yang kaum pinggiran ini. Padahal saya nggak pernah pakai skimmer ini untuk konten saya. Tapi untuk pelanggan saya selalu sarankan pakai skimmer ya. Kalau saya memang nggak pakai skimmer. Tapi karena saya sekarang sudah ada skimmer dari Om Fahri, maka saya sekarang pakai skimmer teman-teman ya, khususnya untuk tang dagangan saya, tang dagangan. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.